Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother, ketemu lagi ya dengan saya Gila R dari GoPro Fishing Shop. Oke, kali ini saya udah di spot. Kebetulan saya akan mengetes salah satu umpan dari Five Fish ya, dari GoPro Fishing, yaitu mini lolif. Jadi tampilannya ini seperti lolif rock ya, cuman dia ini lebih kecil dari lolif rock. Jadi panjangnya ini 3 cm ya, 3 cm. Beratnya 6 gram. Kita akan tes ya, bagaimana action ya, bagaimana hook up nya ya. Jadi kita akan tes gabus aja dulu, ntar suatu saat akan saya tes juga buat main toman, kapan-kapan lah. Oke, jadi dalam mengetes ini saya menggunakan ini ya, piranti yang saya bisa yang biasa saya gunakan buat toman ya, biar lebih gokil. Jadi ini saya menggunakan dari jorannya Sawadi Mantap ya, yang 12-25 lip. Reelnya dari Shimano Bantam yang rasionya 8,1 ya. Talinya PE dari Boytap X9 yang 40 lip, lumayan besar ya. Tapi kita akan cek, siapa tahu gokil. Untuk leadernya saya gunakan pendek saja dari Sawadi Mantap yang 40 lip juga. Jadi snapnya ini ya, rada kecil, nggak terlalu besar. Jadi dengan menggunakan line yang besar, dengan umpan yang kecil ini, kita akan lihat apakah extend-nya akan berpengaruh. Apakah dia gagal action, kita akan cek ya. Langsung di spot di depan. Oke. Tanpa basa-basi, langsung kita try this. Nah. Babon men, asli, bosa. Ini ya, ya. Oke, gokil ya brother, babon ya. Ini umpannya kecil ya, tapi biar kecil-kecil ini berisik hampir sama dengan mini jaws ya. Mini loli ini gokil abis ya brother. Nih hasilnya. Tapi ya, gokil. Oke brother, baiklah, dari video tadi dapat dilihat ya, aksi dari mini loli ini jadi gokil ya. Actionnya ini ada bunyi ciri khas dari jaw frog juga ya, jadi ada upluk-upluknya. Juga kalau action utamanya itu WTD ya, jadi geol. Jadi geolnya lumayan bagus ya, rapat. Jadi ada dua action. Jadi kalau mau yang ada bunyi-bunyinya, jorannya tinggal dikebawain sama, hampir sama dengan jaws ya. Kalau yang mau biasa, agak santai aja gulungnya, terus jorannya agak sedikit di atas. Oke, ini lebih rekomen menggunakan BC-BC atau reel yang rasionya di atas 6 ya. Jadi gulungnya nggak terlalu cepat. Kalau yang rasio 6 jadi agak sedikit cepat ya. Jadi untuk hook up nya lumayan ya, babon gabus juga pernah, jadi ini dapat babonnya lumayan. Oke, hook up nya bagus, action nya oke, jadi dari saya rekomen ya, mantap. Oke brotherku, mungkin sekian review singkat dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ini ya, kita bisa sharing, tinggal di kunjungi saja grup di Facebook kita, yaitu Boytap Indonesia Dum Dum Frog Five Fish Sawadi Taylor dalam kurung GoPro Fishing. Oke brother, sekian dan saya akhiri dengan mabilih topik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro Fishing Shop, mantap brother ya.